Hai Orgitis, kembali lagi dengan Kak Liam di sini. Sekarang aku mau ajarin kalian gimana cara daftar ORC 9. Karena kita punya cara baru sekarang untuk mendaftar. Yuk simak video ini. Step pertama, buka website shoprihancreative.com. Setelah memasuki website berikut, tekan lihat produk dan pencet opsi Olimpiade. Setelah itu, pencet lagi tombol lihat produk atau scroll ke bawah, dan kamu akan menemui tombol detail. Setelah itu, kalian akan memasuki halaman ini. Kalian bisa klik di sini untuk informasi lengkap tentang ORC. Diperhatikan ya, bagian yang ditulis, form ini hanya berlaku untuk pengisian satu nama peserta. Namun, satu peserta boleh lebih dari satu bidang. Jadi, checkout keranjang hanya bisa untuk satu nama peserta aja. Jika kalian mau daftar kolektif, contohnya satu sekolah atau kakak beradik, silakan hubungi kakak-kakak ORCIR yang siap membantu kalian untuk cara mendaftar lebih lanjut. Setelah itu, kamu bisa pilih jenjang yang sesuai dengan jenjang kalian sekarang, kelas yang sesuai dengan kelas kamu sekarang, dan bidang yang sesuai minat kalian. Setelah semua data diisi, tekan tambah ke keranjang. Setelah itu, kamu akan dibawa ke halaman berikutnya. Yaitu pengisian data. Di sini, kamu isi data diri kamu sendiri dan pastikan itu sesuai dengan data diri kamu sendiri ya. Tidak usah terburu-buru mengerjakannya. Lalu, siapkan kartu siswa kamu. Kalau kalian nggak punya kartu siswa, bisa menggunakan akte kelahiran atau kartu keluarga kalian. Setelah itu, foto akte kelahiran, kartu keluarga, atau kartu siswa kalian di-upload. Sekarang, masuk ke tahap pembayaran. Tenang aja guys, di sini banyak banget opsi pembayaran. Kalian bisa menggunakan QRIS, M-Banking, bahkan bisa bayar di Indomaret. Pilih cara pembayaran yang kamu inginkan, dan pencet lanjut ke pembayaran. Lalu, tinggal ikutin langkah-langkah yang tertera sesuai dengan cara pembayaran kalian deh. Gimana? Mudah bukan? Aku nggak sabar lihat ORCITIS kalian di sana, nanti di ORC ke-9. Jadi kalian jangan lupa daftar sekarang dan we'll see you guys di ORC 9 di tanggal 20 sampai 21 Agustus. See you guys there!